sangat luar biasa. Padahal saya tetap taatin dan hormat. Yang kedua, putra-putri kami, para alumni SMP, SMA, Yayasan Pendidikan Ekonomi, YPE, Sampangan, yang terkenal dengan jembatan besinya. Yang sangat saya kagumi, yang selalu saya doakan sejak dulu, karena sampai sekarang saya masih selalu berdoa pada sholat maghribah. Semua ilmu dari Allah yang lewat saya sampaikan kepada semua murid. Permohonan saya jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang bisa mengantarkan semua murid-murid kami menjadi generasi yang sukses, selamat, bahagia dunia akhirat. Itu doa kami setiap saat sampai sekarang. Yang pertama, kami bersyukur, tidak mengira kalau ternyata murid-murid saya bismeh podo kalau bapak nih. Ada yang sudah diberi kabar kematian oleh malaikat Izrail. Jadi kabar kematian itu contohnya biyen rambuté ireng tiba-tiba putih, itu namanya kabar kematian. Dulu giginya komplit, sekarang sudah ompong, itu juga tanda-tanda kabar kematian. Dulu sisek kenceng, sekarang sudah mulai kisut, itu juga kabar-kabar kematian. Bahkan mungkin teman kalian sudah ada yang menghadap keharibaan ilahi, apalagi para bapak ibu guru yang sekarang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Saya masih ingat karena saya sempat takziah, yaitu Pak Umar, kemudian ada lagi Pak Barjo, kemudian ada lagi Ibu Astuti, kemudian ada lagi Pak Kirman, kemudian ada lagi yang guru olahraga sambil driver taksi, yaitu Pak Jody, yang terkenal dengan keker besar hitam roto medini. Maka kami minta yang muslim, saya minta bersama ada satu surah Fatihah, sementara yang non barangkali ada, kami mohon bisa menyesuaikan. Li jami'i arwahi man dzukirtu asma'uhu laumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ayat yang kita baca meringankan para arwah yang sudah ada di alam barzakh, menjadi diselamatkan daripada azab kubur dan neraka, tentram damai berada di alam barzakh, dan kelak surga sebagai tempat kembalinya. Untuk yang masih diberikan umur panjang, mudah-mudahan yang hadir berikut semua keluarganya diberikan kesehatan lahir dan batin. Karena jaminannya orang silaturahim, satu, insya Allah awet sehat, dan yang kedua apa, umure dawa ora mati-mati. Ora mati-mati. Kecuali nek wayahe mati akan diputus dengan husnul khotimah. Yang kedua, shalawatullah wassalamu ala nabiyyi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua alumni Mas Kusyani, ada tadi yang angkatan 89 tadi Mas Bayu, kemudian MC-nya Mbak Umi dulu di SMP, yang saya sempat
lupa tadi ada Mbak Corina yang salaman sama saya, Bu Rojo Rawi, kemudian iki simpul Bujang Ganteng Dewi, Mas Jumain sebenarnya sering komunikasi dulu, tapi nampaknya sempat dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saya. Tapi sekarang ingat kembali. Anak-anakku semuanya gitu saja ya, saya walaupun panjenengan garwane atau istrinya yang saya tidak ngajar, tapi saya anggap panjenengan putra putri saya. Ini yang saya minta, ini iso diistiqomahkan, sing kira-kira waktu ini ya iso, ya rakitan setahun sisa. Nanti yang diundang Bapak Ibu Guru sing masih hidup, tolong diundang. Sepanjang urip undang, tapi gak is mati rasa kau ujang. Bunda malah meteri. Ya, begitu yang sudah meninggal kita doakan saja. Karena sekarang masih ada seperti yang ada di kesatrian ada Pak Eko Triwidodo, yang di SMA Negeri 1 Pak Dargito. Kemudian Pak Edi saya dengar-dengar katanya gerah yang dekat jembatan tol di Sampangan itu. Terus Pak Edi ya. Ya Pak Edi. Pak Edi matematika. Matematika itu. Pak Ismu, Pak Ismu Burana, yang rumahnya berkota itu Bu Umi, bahasa Inggris. Nah, ada ya, Bu Umi, dekat berkota, dekat kamar mayat itu. Saya karena pernah diundang ke sana waktu beliau mau berangkat haji. Kemudian Bu Nuzulha yang ada di Anwar, Bu Nuzulha itu suaminya polisi, makanya tempatnya dulu di depannya karya itu loh, di aspal asrama polisi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah saya ceramah tidak lama ya 5 jam saja. Sampai yang siap apa orang? Siap. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dulu di SMA di Semarang, entah itu YPE atau mana saya tidak tahu, ada alumni namanya Mukidi. Mukidi ini cukup menjadi pamor di SMA. Dan Mukidi ini ternyata menjadi orang yang sukses luar biasa, memiliki sebuah perusahaan, karyawannya ribuan. Nah, akhirnya ada satu yang kenal, minta nomor HP-nya, kemudian dimasukkan ke dalam grup itu. Begitu di grup itu mungkin diikut komentar, ingat dengan teman-teman lamanya, khususnya yang cantik-cantik saat itu. Kemudian akhirnya kontak, bahkan disimpan menjadi komunikasi pribadi didapat dari grup tadi. Akhirnya ngomong-ngomong karena dikabar melalui grup, nanti hari ini tanggal sekian, bulan ini, jam sekian, ada reuni di tempat ini. Kata Mukidi karena orang kaya dan memang rada keren. Jadi walaupun sudah tua tapi mobilnya Lamborghini ya. Luar biasa. Akhirnya apa? Teman-teman yang lama yang masih cantik-cantik di kala itu di WA pribadi. Engko kowe rasa nggo mobil dhewe, rasa diterke bojomu. Mangkato dhewe entenono di halte depan toko roti. Entah di Semarang di mana, pokoknya ada halte belakangnya toko roti. Semuanya mengatakan teman Pak Putri yang cantik-cantik dan siap aku tunggu di halte depan toko roti. Nah, itu pada hari jam yang sudah disepakati, Mukidi ini sampai puter di situ itu 3 kali. Kok ora ono? Akhirnya ditelepon, kau di mana? Saya sudah berputar di jalan itu, di halte, di depan toko roti 3 kali. Kok kamu tidak nampak sama sekali? Saya sudah di situ, Mas, sejak jam 9. Kok nggak ada yang lewat? Di mana? Ya duduk di kursi halte itu. Loh, saya lewat itu hanya ada orang tua perempuan 3. Rambutnya udah putih semua. Terus akhirnya sing satunya, lah itu aku, Mas. Nah, terus yang siji jawab, aku juga tahu ada orang tua naik Lamborghini batu ini resi orang-orang rambutnya jenggotnya putih. Wih aku. Oh berarti ya Mukidi kalau kocoknya jane wis bener. Cuma memorinya mungkin lali di kilo ini kaya lali kok
SMA kacora kayaknya. Ya makanya ternyata aku pun juga albumunu karo sampean. Walaupun sampean juga al kagetu karo aku. Ya apa Pak Gufron kae sing rada kadang galak. Cuma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baik sekali. Ini baik sekali ya. Luar biasa. Kalau bisa ini nanti ada, ini mestinya ada daftar hadir ya, ada daftar, datanya ada, nomor kontaknya ada, nanti masukkan kepada grup. Nah perlu aku tinggal bawa guru-guru yang lain, nanti tak informasikan biar dimasukkan, bisa komunikasi. Kalau bisa begini ini rakitan setahun bisa ketemu. Luar biasa. Toh begini orang marah ke barat, insya Allah justru malah pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup mudah-mudahan dibuka oleh Allah lantaran kita silaturahim. Ini luar biasa, ini luar biasa. Bahkan alhamdulillah saya ketemu sampean, walaupun tadi juga ada yang lupa, dia Bapak Zufron Kail. Ada yang sepeya, apa yang menurut. Lalu aku tidak sampai aneh yang pojok peyok. Padahal antara guru karo murid. Tapi alhamdulillah sejak 93 saya kemudian meninggalkan UBE karena saat itu saya diparani Pak Watanto sebagai kepala sekolah ke tempat kontrakan saya di Kencono Wungu, kalau saya diminta ngajar di SMA Kesatrian. Saya sudah bilang, Pak, tapi saya enggak punya ijazah guru loh, Pak. Enggak apa, like, terus S1-nya apa? S1-nya saya syariah, jadi hukum saya. Oh, jadi enggak punya ya, ijazah guru enggak punya. Ya sudah, tapi pernah mondok atau Pak? Pernah, walaupun sebentar saya pernah. Ya, ternyata yang dicari di Kesatrian adalah guru yang basicnya dari pesantren. Akhirnya saya masuk. Sudah, besok masuk sambil membawa lamaran, jadi masuk dulu lamarannya dari. Tapi ini kerjaan gak apa-apa loh ya. Tapi kalau nikah jangan loh ya, kawin dulu nikahnya sesok lah menunggu aja. Masa kulit gua masih kaya menungguin gitu. Ini ngomong jauh. Sama orang nanti gue gak cerita aku. Kingko kan yang namanya halal bihalal ada salam-salaman toh. Lah menunggu saya mesinnya salam. Oh, wayah kalau biar salaman wayahin salaman teko giliran musuhnya akhirnya malah ngini. Nah orang ini berhasil langsung gatel. Ini demit wong sing kaya ngene. Semut saja itu kalau panjenengan lihat semut mlaku setiap ketemu nak gatuk. Ini jadi aslinya salaman. Tapi nek aku baca ning kitab ini tak ceritake sini mau. Oke. Okay. Dulu Nabi Nuh ini kan diantara 25 nabi di dalam konsep Islam untuk berdakwah. Lantilalah umatnya Nabi Nuh sangele orang karu-karuan balik loh. Sing ikut akhirnya hanya sedikit, jangankan orang lain, istri tercinta tidak mau ikut ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Nuh. Anaknya sendiri yang bernama Kan'an juga demikian, betul? Nah akhirnya apa? Nabi Nuh akhirnya al-judeku, ngerti judeku ya, ini bahasa Arab ini. Al-judeku ya, al-jengkelu. Saya 1995, saya pernah pernah diundang penataran bahasa Arab di Bandung Pak, 3 minggu saya di sana. Penataran bahasa Arab, kota Semarang dan di Jawa Tengah dan di IE itu hanya 8 dan aku termasuk yang ditugasi ikut ini. Di sana. Dan ternyata di sana kayak ketemu reuni kayak konco-konco. Konco-konco yang dulu dari Tebu Ireng ketemu. Loh, Frank, kowe kok melu? Lah ngopo? Biyen kan yang pondok kowe paling goblok lho kata itu. Lah makanya goblok kuwi di training ben dadi pinter. Lah lek kowe pinter lah kok saiki melu apa ra kowe bae goblok. Iki konco kental yang asli dari Gondang Legi Malang, Pak. Terus akhirnya apa? Kowe ngerti lah bahasa Arabe, ndok. Ngerti-ngerti niku, aku ngerti baito. Baito memang ndok, artinya bahasa Arabe baito. Artinya apa? Ndok. Lah ndok bahasa Arabe baito. Baito apa artinya? Ndokmu waktu yo pancen. Jengkel aku. Ternyata karepe dia ora ngono. Jelasno ndok ki apa? Tapi aku ora iso.
Ini al-baidatu hiya matakhruju min siritil ayam. Iki jane bahasa Arab tenan apa ora? Piye kang aku yo ngono to? Al-baidatu hiya matakhruju min siritil ayam. Kok ono silit barang ya. Terus saiki aku ra mudeng tolong dimaknani nganggo cara pesantren. Albaidu tuhu tawindok hiya iyondok iku mabarang tasrujukan metu apa ma itu sesuatu min siritil ayami saking kenal pote pite udel mungu iya ini contoh jaman yang dirahmati oleh Allah. Nah terus Nabi Nuh judek akhirnya pripun iki ya Allah Allah yang nyatakan ini buatan kuat akhirnya ono wahyu Nuh kue gawe yo kapal. Membuatlah kapal. Pada saat pembuatan kapal sudah dikendir-kendir ke orang, wong di bukit kok membuat kapal. Tapi tetap aja dijalani. Begitu kapal selesai, Allah akan mendatangkan banjir bandang yang bertahun-tahun nanti tidak surut. Akhirnya Nuh diperintah, silakan umat yang sudah beriman dengan kamu dipersilahkan masuk ke dalam kapal. Kemudian seluruh binatang yang sudah aku ciptakan ambillah sepasang-sepasang supaya nanti kalau kapal ini mendarat tidak punah. Wah, akhirnya dijumpai kabeh menungso sing iman maknai. Kemudian dari binatang gajah sak pasang, jaran sak pasang, wedhus sak pasang, bebek sak pasang, semuanya tak terkecuali semut ya sak pasang. Begitu sampai dalam pesawat kebain, padahal ini nanti orang-orang nggak tahu, tapi kalau Nabi Nuh tahu puluhan tahun pesawat ini nanti kok pesawat apa jenisnya kapal ini nanti mendaratnya sampai lama. Terus dia kasih aturan, saudara-saudara dari golongan manusia ini yang telah naik di dalamnya dengan suami istri tolong dijaga. Walaupun itu istrimu, walaupun itu suamimu, selama di dalam kapal haram melakukan hubungan suami istri. Orang sih takut. Kenapa Nabi Nuh macam itu? Nanti kalau melakukan hubungan, terus bojomu almetengu, akhirnya kan melahirkan. Kalau ini semua pada melahirkan, penumpang bisa overload dan kapal akan. Nah saat itu alhamdulillah sing menungso nurut. Padahal hubungan suami istri boleh enggak? Itu dilarang loh zamannya Nabi Nuh. Nurut. Nah sekarang larangan itu kan penah toh. Hubungan suami istri boleh, boleh enggak? Boleh. Poso Ramadan kemarin enggak boleh hubungan hanya waktu siang. Malamnya boleh enggak? Itu wajah-wajah aktif kabar ya. Dengan suami istri boleh kan enak. Nek zamane Nabi Nuh suami istri enggak boleh selama berada di kapal supaya tidak terjadi kehamilan ben ora tambah penduduk di dalam kapal. Gugu wong sakmono kian. Lah kok wong saiki dikandani kowe nek dengan istrimu boleh, sing ora boleh nek kamu hubungan dengan bukan istri. Ngono iki lho, aku kok ya krungu-krungu ana dudu bojone barang kok ya dikeloni. Apa do karo wedhus to kaya ngene iki. Alenaki, Pak. Ah. Iku alumni bukan YPE, ya. Bukan YPE, YPU. Nah, begitu. Lah akhirnya apa? Kewan sing dikandani dari binatang diperhatikan. Karena binatang itu tidak punya akal sehingga ora iso dikandani. Boleh dikandani, kowe tidak boleh kumpul dengan betinamu, mesti dilanggar wong binatang kok ora duwe akal. Akhirnya apa? Semua binatang jantan tolong mulai sekarang segera menyisih, minggir to sing binatang jantan-jantan itu. Akhirnya apa? Nabi Nuh bilang, tolong semua kelamin binatang dicopot semuanya. Biji-biji copot kabeh, dae gajah ya dicopot, dae jaran ya dicopot, dae kucing copot, dae wedhus ya dicopot, tak terkecuali bebek ya dicopot, semua copot masuk di dalam freezer. Di es jadi ben ora bosok. Nah,
Supaya apa? Ya mau mergone kewane dikandani to, khawatir padha melanggar mergo ora duwe akal. Nek menungso cukup dikandani mergo duwe akal. Nah, nek wis menungso duwe akal dikandani orang gugu, berarti ilang akal. Lek ora di akal berarti padha karo wedhus kan yo. Lah bar ngono pripun? Begitu ini sudah puluhan tahun mendarat kapal ini, waduh, bojone langsung digiyarati dhewe-dhewe, ya wong, ya si, apa jenenge, kewan padha ngejak bojone dhewe. Lah binatang setelah sampai di bawah, sudah mau ngumpuli betinanya, lali lah manuke kene, ketinggalan nang ngene freezer. Wahir jomblo ayu keteplok, kira-kira sing banter gajah apa jarak? Iya jarang sih paling ganter. Abi no, kamu mana aku ketinggal. Nah itu masih di freezer sudah saya buka bisa diambil. Akhirnya datang dah yang paling duluan siapa? Kuda. Sampai di sana kuda jumbo si paling gede dewe. Padahal itu duduknya jarang kentera kalau kita. Nah yang di jumbo malah teh gajah. Barono oleh semua yang gede jual langsung melayu dengan sombongnya. Makanya gayanya kuda itu kan rada ego begitu kan, rada sombong. Dan gajah kan ora, gajah melakukan ini ketemplak karo muni kakek aneh gitu. Rada ketemplak apa? Mulai manuhe ora ono. Nah ini semuanya ora ono. Ini mau sih jubo disediakan jarang berarti guna-guna. Lah saking jenenge gajah iki aku tek kuis ilang akhirnya apa gajah jubuke loro lho ora karo-karuan lho nek dicoba loro akhirnya nanti ada yang kehilangan apa enggak ya kurang lah begitu gajah mlaku karo dawa anu loro iki mau muni ngene iki wah kagane jalan kurang ajian lho sesuk ngadat simpangan tak telali tenan kok gitu. Barangkali singkari dewe apa semut. Barangkali semut itu langsung gulai mana orang lah. Dia mesti ngekat. Ini mah mesti orang sing dokter ini mah. Akhirnya takon karo Nabi Nuh. Nabi Nuh dan ini kula dereng angsal. Nah karena tadi jurnalnya pun buat nenteng barangnya. Jadi Nabi Nuh mungkin apa orang sing gawa loro pele. Ini mah emot. Tolong kandangi karo kanca-kancamu untuk kelaminnya semut nanti tunggu sabar dulu nanti tak WA-ne tiap-tiap grup ngono. Grup gajah, grup jaran, grup wedhus, barangkali ada yang katutan manuke si semut. Ngoten Nabi nek wis akhire semut wis trimo. Lah, dilalah jarene ngantek saiki urung ketemu. Makanya semut itu naik ketemu piye anu bos ketemu rong muni ngono kuwi mau jadi ora kok minal aidin wal faizin mohon maaf lain batin iki ora mergo nakoke wis ketemu ta apa durung mesti durung lah kowe aku ya durung ngoten iku jamaah yang dirahmati oleh Allah kembali ke akar masalah. Nah halal di halal ini sing paling penting niate ono loro nek enek halal di halal tolong sampean dukung iki. Murid-murid saya, nuwun sewu aja kena pengaruh Islam-Islam sing aneh-aneh. Pesen saya, jangan kena pengaruh Islam sing aneh-aneh. Nek iso sampean mau ngaku gurumu ya kaya Pak Gufron wae biasa-biasa saja. Enggak usah sing aneh-aneh. Ana sing batin, ya Pak Gufron saiki jenenge nek dawa. Wong nang warisan apa aliran sing rada atos kuwi. Terus mau ana terus sing siji ne muni ngene. Biasane nek aneh aliran iki keras ki batuknya hitam, celananya cingkrang, jenggotnya ya tenang toh, berarti ana sing batin. Ini panjang ini satu memang sunah rasul. Tapi bukan saya bukan ekstrim. Wong batokku nyatane ya ora ireng biasa. Walaupun saya juga sudah berusaha aku lek enek batuk-batuk ireng saya itu sampai tertarik ya Allah Subhanahu luar biasa itu. Sujudnya itu mesti luar biasa. Kok iso hitam ngantek kaya debu leonto kaya ngono iki. Nah, aku jajal tak ireng-irengke. Aku lek sujud sampai tak ngomong enak ngene.
kok saiki malah blas kok. Nah, Islam kuwi nuwun sewu renorno, karena memang dalam satu hadis diterangkan iftaraqatul yahud ala ida wa sab'in yahudi pecah menjadi 71. Kalau enggak percaya, habis ini silahkan menuju Bandara Ahmad Yani, kemudian beli tiket pesawat langsung jurusan Israel. Tekone gini, Israel muduno, Mbak Israel, apakah di sini yahudi pecah menjadi 71? Gua jawabnya apa? Mergo Israel ini kelahiran Semarang. Barangkali waftaro pati nasoro alat nata ini wasubai Nasrani pecah menjadi 72. Saya pernah diundang di Sugio Pranoto apa perguruan tinggi apa Unika ya, Unika Universitas Katolik Sugio Pranoto S2 jurusan psikologi, rektornya Pak Budi, sampai Pak Budi terkesan saya diundang halal bihalal di rumah rektornya di Bawen, di perumahan Bawen, saya dibawa ke sana. Saat itu saya ke sana bukan suruh ceramah, tidak, suruh doa juga tidak. Karena wisuda profesi, sehingga kan butuh disumpah sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Nah, ketepatan yang Islam disumpah saya ke sana hanya suruh pegang Al-Quran, ditumpangin nenggirin dasi, kondasi. Apa namanya kepalanya wisudawan wisuda sing Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Konghuan dan seterusnya itu semuanya juga hanya disumpah saja. Rampung itu toh Pak? Saya tanya, Bapak, Pak Pendeta, nggih Pak. Tinggal di mana Pak? Kula wonten BSD Taman Bunga. Asli saking pundi Pak? Kula saking Jawa Timur, Jawa Timur kula pundi? Blitar. Ade podo karo aku. Ternyata hanya tunggal di apa satu kecamatan beda desa. Terus dia bilang, wong kula niku sing mboten Islam nggih namung kula tok, Pak. Bapak kula nggih kaji, dulur-dulur kula nggih mun kaji kabeh. Kula niki sing memang rada babar. Oh, jadi kesabet mbengkunge mbok itu nggih Pak aku yo. Nggih, Pak. Ya kula takon, Pak. Saya membaca di dalam hadis Nabi kalau Nasrani itu pecah menjadi 71, apa betul Pak? Pendeta mengatakan betul. Betul Pak, pendeta lho mengatakan. Jadi jangan pikirannya yang pecah itu hanya Yahudi, Nasrani juga pecah. Kata Pak Pendeta, malah pecahan yang terakhir itu Pak sesat. Loh kok sesat Pak? Karena tidak percaya dengan Yesus, begitu kata pendeta. Lah Islam, yang Islam ini karena banyak yang Islam, sampean aja tenang-tenang saja. Wasataftiriku umati ala thalathin wa sab'in, umatku pecahannya malah menjadi 73. Pecahan yang paling banyak dari Yahudi, Nasrani, Islam, yang pecahan paling banyak adalah agama Islam. Makanya nuwun sewu, sampean tetap tak minta nyekelono agama sing di asto Nabi. Yang di atas asto Nabi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya Islam yang rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada rahmat seluruh alam. Jangan kemudian kalau rada pinter sithik, apik sithik sudah langsung aku surga. Yang tidak seperti aku adalah jangan sampai nggih, jangan sampai wong ibadah kaya apa kuwi urung jamine. Ibadahnya pol-polan, tapi urung iso jaga lisan, jadi cangkemnya rusak. Wong sing kaya ngoten iku besok di akhirat terancam. Dua, satu, pahalanya hilang. Dua, dosanya tambah. Ini resikonya orang yang ibadahnya baik, tapi mulutnya rusak, tidak bisa menjaga. Nah, perpecahan Islam di Indonesia ini sebenarnya aslinya awet bian banyak kita salah, termasuk jenengan yo salah. Nah aku ketok ae ora patek begitu. Lah bagaimana Pak? Sampean dulu masuk TK apa enggak? TK. Lah di TK biasanya ada lagu favorit apa? Lagu balonku ada 5. Ini simbol agama sebenarnya. Apa? Rupa-rupa warnanya. Jane nek balon 5 rupane padha, balonku ada 5. Putih semua. Selesai ngono lah. Insyaallah ora pecah koyo ngene iki. Dilalah balon 5 macam-macam rupa-rupa warnanya apa saja, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Pertanyaan, meletus balon gemblung
ora kaya ngono. Sampeyan ijo dibedos-bedos ki kok ya gelem. Padahal ijo ki artine sejuk, bener enggak? Awake dhewe ning omah mendina apa panas? Lah ning kene golek wit-witan sing ijo-ijo, kepengin sejuk. Lah ana balon ijo sejuk bedos. Ki sing kenthir sing dodol apa sing nyekel ngono lho. Ya walaupun lagu tapi mestinya mbok rada selektif. Mbok bilang sama gurunya, Bu Guru, jangan kurang ajar, Bu Guru. Kalau kurang ajar boleh itu murid, masa ada guru yang kurang ajar? Seingat saya, hijau itu simbol kesejukan. Sementara umat Islam itu di dalam simbol juga hijau. Lah kalau hijau yang bledos, bukankah itu sebagai pertanda Islam akan terpecah? Ngono mesti nyangono sama meneng wae pripun ya termasuk aku barang ngono ya. Makanya nuwun sewu iki kalau ada guru TK yang murid saya ini ada guru TK atau panjenengan garwane apa dulure atau sing guru TK. Ada pesan dari saya, hasil halal bihalal. Satu, guru TK dilarang menyanyikan balonku ada lima. Wah, ora iso Pak Gufron, karena balon gue lagu ada lima itu favorit. Oke, kalau memang harus itu tolong balone lima rupane gawenen podo putih semua. Wah, ya rapi Pak, didelok iki mesti macam-macam. Wong ning kene wae ya ora seragam. Ono sing putih, ono sing abang, ijo, ireng, loreh-loreh kan jadi indah. Oke, nek ngono tolong bermacam-macam ora usah kok bledoske. Lima macam-macam warnanya, tidak ada yang bledos enak to. Pak ora iso Pak dunyo ilek ngantek genep kabeh ora ono sing mati, ora ono sing bledos, kebak mesti kudu ono sing bledos. Kalau memang harus ada yang meletus, tolong sing kok bledoske aja sing lucu. Logika, pantas bledos ki abang Pak takane. Pantas bledos ki abang. Lah kok malah abang dadi presiden bolak-balik. Hijau dadi presiden urung rampung dijoke 18 bulan Gus Dur ora ngandani. Bledos akhire. Tapi belum ada sepanjang sejarah presiden di Indonesia selama kurun waktu 18 bulan menaikkan gaji PNS sampai dengan 6 kali naik. Alhamdulillah. Maka selamat sampean yang PNS-PNS itu, berarti sampean kecipratan barokahe saking Gus Dur presiden dari balon ijo. Ono ijo ada sembledos iki ngono kok ya meneng wae. Pun itu tolong nanti sing sing bojoske aja sing ijo Pak, aku lek muni meletus balon merah dol aku dirong PDI ya Pak, bojoku PDI main dia ta Pak, aku lek ditabuhi piye. Lah terus kan bahasa Indonesia muni ngoten, kok ijo lah piye to, tanda lek merah kan yo ora gathuk to, masa meletus balon ijo kan mergo belakangnya hatiku sangat kacau. Makanya kan imbang, yang meletus harus hijau karena di belakangnya hatiku sangat kacau. Lelek merah enggak iso, guru bahasa Indonesia lo S2 lo takkan dari lah kue S2 meh S3 lah kok goblok aku yang ngomong. Tapi ya, nah kalau meletus balon merah dor, belakangnya jangan hijau, hatiku sangat kacau enggak. Meletus balon merah dor, hatiku sangat resah. Kan malah api tau kira-kira. Ini lek gelem lho. Lek sampean ora wani ora-orane sing bledos kuning, karena kuning itu perhatian. Betul mana? Lah kok kuning aku ora wani to Pak, aku cek Golkar kok. Nah, kalau biru, biru ya rawani meneh. Kuwi ana apa? Ana Demokrat apa kuwi wong pirang-pirang. Gini kalau ndak berani, mulai besok kalau tetap harus menyanyikan lagu balon pada lima, tolong meletus balon selain hijau, selesai. Jadi sing liyane bledos kabeh, malah sing hijau ora bledos. Demikian, makanya umat harus bersatu, apalagi alumni harus bersatu. Masalah kemampuan ekonomi dari Allah, rezekine dewi-dewi.
menawa ana sing luwe ilinga sing kurang. Bener apa mboten? Terus sing kurang sampean aja alergi karo wong sugih. Aku jane dikabari jak kumpul tapi isin wong aku mlarat dhewe, aku isin dikirane engko aku njaluk astagfirullahalazim. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu biasanya bersama dengan orang yang dicintai. Terus di dunia berlaku hukum ketularan. Bener apa mboten? Wong pelarat sering kumpul karo wong sugih, insyaallah suwe-suwe ketularan sugih. Kadang-kadang ana sing wong sugih dikumpuli wong larat, wedi nek ketularan, aku nemuin masalah. Karena biasanya pengaruh negatif kuwi luwih dominan, mboten to? Wong-wong pilek kuwi lek jajan karo wong waras, ora mungkin sing pilek ketularan waras, nanging sing waras ketularan pilek. Tapi berbeda dengan yang namanya persaudaraan. Ini justru yang perlu kita memikirkan. Tolong panjenengan yang mendapatkan rezeki lebih, ayo dananya bisa dikucurkan. Sampean karo wong liya peduli, lah kok karo sedulur sekandung, karo dulur nasab ora peduli, karo kanca-kanca sing kurang kok ndak peduli. Mbok menawa sampean perlu belajar kembali. Mestine apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pertama, jaga dirimu. Yang kedua, jaga keluargamu. Lah sekarang kalau grup ini alumni ini berarti kan sudah menjadi keluarga kita. Nek perlu lho sampean ben ora keliyo. Yo anak kan wis gede-gede. Rembukono nek iso itu aja jojoke sisan kan malah tambah rada guyub rukun. Ayo bisa nang bae. Tidak menutup kemungkinan macam ini, makanya ini sangat baik. Tolong ini nanti betul-betul halal bihalal ini ada. Sampean sudah bolak-balik mengikuti halal bihalal. Halal bihalal ada mulai tahun berapa? Kalau mau silakan jawab, aku rakyat. Orang sapi jawab, jadi orang mudil. Walau yang menurut caranya, ya berarti aku yang dikerjain itu mas bos. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, halal bihalal itu ada mulai tahun 1948. Diingat ya, 1948. Nah sebelumnya Pak, apa enggak ada? Ada, tapi namanya bukan halal bihalal, Forum Silaturahmi. Siapa yang mengadakan? Pangeran Sambernyowo di Jogja sana. Nah setelah itu ada, ya koyok kalau sekarang pejabat biasanya apa? Ada open house, nah macam itu. Adanya si Forum Silaturahmi. Nah, mulai saat itu merdeka 1945 merdeka, ternyata masalah tidak selesai. Pada saat belum merdeka, orang Indonesia bersatu mengusir penjajah. Deguyub wong Indonesia, kecuali orang-orang yang al-ngatohu karo al-londohu karo Jepangu. Dia ngurusi muribe dewe, dewe. Rakitan kudu ngidak koncone dewe. Mental macam itu sampai sekarang ada? Ada? Ada. Mergo dewe seono hubungan famili karo jarang mau. Wong duduk dewe dicupo. Nah, kembali ke akar masalah. Nah oleh karena itu, Barmonoki umpiak mawon. Nah tahun 1948, akhirnya Pak Karno itu waktu bulan Ramadan mikir, ini jane piye karo wong Indonesia. Lalu umpiak terus kepengen jadi presiden kabeh, aku mundur ya ora apa-apa. Asal wong kuwi tanggung jawab. Nah terus, Pak Karno mutus, ajudan, rene, wonten apa Bapak? Kowe tak kongkon. Tengkudi, kowe nyamun jumbang saiki enteng monono Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Wahab, siapa beliau Mbah Yai Wahab? Mbah Yai Wahab Hasbullah itu pendiri pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jumbang. Mana letaknya? Kalau panjenengan sudah perso pasar Jumbang menuju ke arah Babat, kira-kira dari pasar Jumbang 2 kilo, lalu belok kanan itu di situ ada kampung namanya Tambak Beras. Pondoknya sangat besar, jumlah santri kurang lebih ada 7.000. Pendirinya Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Wahab Hasbullah ini partnernya
Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Mbah Gus Dur. Siapa Mbah Gus Dur itu? Pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NU. Pendirinya Mbah Hasyim dibantu karo Mbah Wahab ini. Dan Mbah Hasyim disamping pendiri NU juga pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Nah insya Allah sampean yo garisnya melu Tebu Ireng sing SMA lo, karena saya alumni Tebu Ireng, murid sampean murid saya ajar di SMA YBE. Berarti sampean jalurnya kok melu jalur kapale Mbah Hasyim Asy'ari di hari kiamat nanti. Boleh ngantek sama ora oleh penuh, ora oleh tumpangan, tolong takono malaikat ini kapalnya Mbah Hasyim Asy'ari di mana. Nah, aku boleh orang melu wanumpang, boleh neng konora diakoni kondo kulo murite Pak Gufron. Insya Allah nanti akan kita buatkan memo agar supaya bisa masuk di dalam kapal itu sambung. Nah, itulah yang namanya pondok pesantren Tebu Ireng. Lah Mbah Hasyim tidak hanya itu, terkenal sampai sekarang ini menjadi pahlawan nasional. Maka di depan pondok Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional. Bahkan non sewu yang sangat berjasa tidak boleh kita lupakan, pemerintah Arab Saudi itu lebih banyak mengikuti faham Wahabi. Faham Wahabi itu yang bagaimana Pak? Satu faham yang didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang ini Wahabi banyak berkembang di Indonesia. Sing rada atos-atos kuwi lho, sing ora patek gelem karo dasar Pancasila. Maunya NKRI diganti menjadi negara Islam. Padahal Pancasila ini telah dirumuskan oleh 5 tokoh terkenal. Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Bung Hatta dan kawan-kawan. Ulama ada di dalamnya, termasuk perumusan Pancasila ada di belakangnya adalah Mbah Wahab Hasbullah. Adakah yang perumus Pancasila di belakang layar dimintai pendapat sama Pak Karno di saat merumuskan? Ada. Orang mana? Orang Jawa Tengah. Mana? Yaitu Kajuran Magelang. Namanya Pak Lurah Syekh Abdul Hamid Usman Kajuran Magelang. Itu juga penasehat spiritual Pak Karno, sama dengan penasehat spiritualnya Pak Karno, termasuk Mbah Yai Wahab Hasbullah tadi. Nah, di sana itu makanya Pancasila sudah selesai sesuai. Makanya murid saya ora usah ana sing neko-neko dadak Pancasila kok ganti negara Islam, barang kuwi kurang gawean. Memang wis diturunke karo Allah lakum dinoko. Ya sudah mereka ya silakan. Aku seperti ini Islam yang ndak Islam silakan. Dan saya minta di forum ini tolong nek menawa ana sing non Islam ora usah saman sing Islam muni. Hei kafir, ora usah ngono. Mulai lambemu ditapuk karo Israel lahi kita rasa. Hari ini menurut saya di Indonesia lagi booming akhir-akhir ini akibat NU memutuskan tidak memanggil kafir, enggak boleh. Nah ternyata ono ustaz yang gagal faham. Bagaimana menyebut kafir kok enggak boleh? Coba ini baca Al-Qur'an. Yang gampang saja banyak orang tahu. Kul ya ayyuhal. Artinya bagaimana? Katakan Muhammad. Hai orang-orang kafir. Kalau saya enggak boleh menyebut kafir, Allah saja menyebut kafir. Lalu bagaimana kalau saya menjadi imam di waktu sholat maghrib? Apa saya enggak boleh mengambil surat kul ya ayyuhal kafirun? Dan harus aku ganti dengan kul ya ayyuhal non muslim? Saya jawab, antum gagal paham. Saya katakan, istri saya di dapur itu, apa ini ngomong, ngomong ada siapa? Orang ini loh, lah kok ngomong dewe? Saya spontanitas, antum gagal faham. Tidak begitu yang dimaksud. Supaya apa? Islam di Indonesia memang Bhinneka Tunggal Ika. Cara beragama sesuai dengan yang diyakini. Wayahe nyambut gawe, ya nyambut gawe. Wayahe ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Paham ya? Jadi murid saya tetap nyekeli Pancasila, NKRI harga. Makanya kalau bisa ya, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walakakum minal hirman, inahadu ahlal waton,
Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yawma tabi hayyal qahimama. Itu kalau saya teruskan syairnya masih panjang, makanya tidak usah saya teruskan karena ini sudah jam setengah 12, nanti makannya garing gitu. Iki sapa sing ngebel terus iki. Aku mangsa kurang dobel. Aja-aja udah bilang. Sebenarnya saya kan informasi pertama baru cocok ya pagi ini mestinya saya ada, Pak. Tapi tiba-tiba setelah saya dikontak sampean-sampean alumni JPE, lah kok tiba-tiba sing njaluk iso iki batalke gedeng ra. Aku nganti sudut karo sampean. Iki mergo gara-gara dungane alumni JPE aja aja. Sampean, saya pagi ini sudah jadi sudah lama sejak bulan kalau enggak salah sejak bulan Rajab itu minta yang pagi ini. Lah kok begitu kau masuk saya bilang nek pagi aku ra iso ndak, aku bro ra iso bro aku ngono. Insyaallah aku sanggup teko bar beduk. Begitu ya, mungkin ada yang sudah dengar itu. Sama juga iya lah, iso ya rada cepet ke ya Pak, walaupun bar beduk nek iso jam 12 ya. Saya sudah rencana akan memotong waktu di tempat semula. Gua tak rampungi wae setengah 12 terus setengah jam perjalanan ke sini demi kau. Jane wis apik karep kuwi kena kabeh. Tapi terus lah kok iso janjian nganti 3 bulan nanti Pak. Nah, mboten nggih. Aku tapi digawane apa-apa, kena sarung, kena klambi, rasa ngaji ya, Jal. Tapi kan tetap bedeg-deg aku rasane. Iki gara-gara dungane alumni YB. Aja-aja wis ora ketemu aku padha kene aliran dukun kabeh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila tak terus gini, kita ini sampean ya siap ya. Siap ya, oke. Tapi sampean kira-kira orang jamnya siap? Siap. Sampean tegel ya. Dulu rupa gue misalnya sampean misalnya kok ngomong kok Pak Gufron misalnya tambah pucat ya. Ojo-ojo sambangi terus kalau Israel biar bisa. Dek kapan itu Israel lintar-lintar gak ada rumah Pak, saya itu. Nah ya gue ya, ya gue. Lah aku ki urung ngerti biane sampean lho Mas, ngerti yo langsung iki Israel tolong Pak Ani ya iki mungkin sampean jangan minta alamat dari nomor ini ya. Lah aku urung ngerti lah dari iki awas ya. Mboten nggih lah pintar-pintar ning arep omah lai. Iki ngantek mampir rene aku disikat lai jiat dua halal halal padat selama ini halal jalan sampai dengan satu minggu di bulan Juli Pak. Siang malam siang malam siang malam ini tiga mestinya empat, si kena dungamu mau ya bila si jauh sesok dua, jadi terus kalau hari-hari biasa paling dua tapi kalau hari Ahad dia itu biasanya empat, makanya dungak no urek terus rupanya lah kan istilah kayak gini itu saja alarisi bang ngeriti dungane sapa para santri YPE. Alhamdulillah. Makanya kalau sudah seperti ini, Pak Gufron tidak ada yang berubah. Saya suka kelakar tetap sampai sekarang. Karena kelakar itu menyehatkan. Justru suasana yang beku itu yang marah kita cepat tuwek tak ada ni. Woi, singkat tuai waktu tuwek waktu cepat sampai aku yang sepaneng tak ada. Mulai dibagi setelah ketemu saya. So, nek dudu jatahmu, kok oyao ngantek mudar orang kecekel sampai ada. Ini yang perlu rumus ini kudu dicekeli. Nek wis jatahmu rasa kok oyak sampean malah dioyak karo dhuwit dhuwit ta. Muga-muga sing teko iki tak doano sesuk isuk kabeh tanpa kecuali oleh rezeki yang tidak terduga ora kaya biasane minimal 40 juta. Allahumma amin. Kita ini orang mandi. Orang mati loh, orang sampean kita, lalu si umi yang kita guyang-guyang, ini tenang orang apa? Tenang ya Allah. Sampai ya lo jengilani karo Gusti Allah gitu loh. Salamnya Lah iya tenang, jadi lah Gusti Allah yang separin, iku ora iso dikilani. Lo jengu sing jujur di itu mau di lanang, biasanya kurang ngapusi gitu. Sama dengan dulu raiku, maaf itu raimu ya, sing tata koke raiku itu raimu. Sama dengan dulu raiku, ini pantas saya kira-kira rai kiai apa rai maklar. Astagfirullah.
Kasto wae. Kasto ngerti ngono aku mah. Sampeyan ora tonggo, Mas. Ngono, sebenarnya aku mau tekokene ngaji, aku bintang rono-rono jebule mau predikat kiai di mana-mana, begitu aku diundang alumni YPE malah dadi matelar. Aku tak boleh ya. Ya, jebule makan lan jerone ati. Alhamdulillah. Sama asane Mas Kos kali aku. Jroni. Pocono. Alhamdulillah, muka-muka mulia untuk di akhirat. Nah, muka-muka sesuai oleh rezeki paling ora 40 juta. Allahumma sing batin lah duit kau ngendi sing ngono jelas ra mandi. Tapi yang sama ini lah lek Gusti Allah maringi sapa sing iso ngalang-alang jenengan sing muni Mas, Gufron ini pantasnya raih kiai apa raih makelar? Dia jari makelar gitu. Dan itu tidak salah. Saya pernah berapa tahun yang lampau itu oleh Allah dijadikan makelar dadaan. Dan ternyata makelar dadaan itu ternyata hanya Allah memenuhi apa yang telah menjadi ucapan saya waktu saya ngaji macam ini. Dongake muka-muka sing teko seso oleh rizki min ghairi layah tasih yang tidak ternyana, tidak terduga, berarti di luar gaji biasanya, bener-bener. Lalu gaji bulanan kan terduga, tau bisa. Oh buktinya gue palingan sur kendaraan, kok bingung. Iya dah, lalu yang tak terduga, minimal 40 juta, wong-wong, amin. Kita rapatnya percaya, kan aku yakin begitu. Akhirnya sih oleh aku. Besoknya begitu gerobak saya itu, dulu saya pernah punya panter yang 2-3 kemudian saya jual karena saya konsultasikan dengan ahlinya, Pak niki api-api kendaraan ini, ini ngerti Pak Gufron ini kendaraan ini gak bisa dirawat, cuman ini biayanya besar nek sarannya sampean biaya paham nek sarannya kulo desa dimawon, Pak Patus Malik ya, ini sudah terbang oh bagus, akhirnya kendaraan tak dor lah kendaraan tak dol ngantek mendekati poso ki ora oleh-oleh padahal anak pitu ana sing batin tapi bojoku piro Pak Gufron sampean kok ndelok kok takon pikir ki bojo piro apa pantes sik rai kaya ngene bojo telu ngoten iki lho lah bareng ngoten niku anak pitu bojo siji aku mikir lah iki anak kri-kri kaya ngene bojo nembe siji mobil urung oleh lah iku balik desa pak numpak becak kene Blitar nganggo becak entek sopir becak piro wae jopo dalan dalan aku akhirnya apa saya berusaha maksimal saya turun di SMA 8 di sana ada murid saya yang jualan koran Mas koran Mas Suara Merdeka mulai ikan kecil maaf pak ini Suara Merdeka mboten terbit lah ngopo ini hari libur apa itu niki anten Pak Suara Merdeka gak jawab bos ora Mas agar boleh iklan kecil niki jantan iklannya anten ada Semarang rau ya pun dia stomawon akhirnya orang kontuku dikai itu apa betul ya itu apa orang bayar kok terus tak wocon yang kasur tak wocon yang kasur tak buka-buka negeriku ada sebuah rumah mewah dijual di pasar ini seharga 1,2 M. Saya tertarik karena sebelum itu beberapa hari yang lampau saya ngaji di daerah Cumi-Cumi. Cumi-Cumi itu di depannya stasiun Poncol. Terus saya bilang ini, nek daerah nginggil enten omah rodo api di dol kula dikabari. Lah ini kene apa semu enak megah kaya ngene. Lek dong enten iki enak, tapi lek dong rob kula sering kebanjiran. Enggak tahu katanya dia Cumi-Cumi itu sering rob. Oke, nah akhirnya tak lihat rumah mewah 1,2 ya. Jajal tak telepon. Selamat siang, selamat siang. Mas, ini yang mengiklankan rumah pada hari ini di Jawa Pos. Iya Pak, sudah laku belum? Belum. Oke, kalau mau lihat saat ini nanti bisa, bisa. Tapi saya dengan catatan minta tolong nanti saya dipertemukan dengan yang punya ya Mas. Karena saya tahu sampean bukan yang punya, sampean adalah makelar agung nih menurut. Lah kok dia jawab, saya juga tahu kalau bapak bukan yang mau beli, bapak juga makelar kok dia. Kemudian ini ternyata kan orang tua cerdas itu. Ini memang sosok ini makelar ini pakai bisa bicara pakai hati yang sangat dalam. Akhirnya begitu teman saya tahu bungikan, ayo saya kini lihat rumah. Enten, enten.
akhirnya aku diparani tak pilih ini kono sesuai dengan alamat tak telepon ini mau janjian akhirnya ketemuan yang gini begitu masuk STK begitu masuk Pasadena akhirnya ketemu yang punya dari kejauhan itu loh yang punya sudah assalamualaikum kiai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai aku dirangkul aku lupa ingat lupa jenengan kok umpun kenal kali kulo aku bingung. Tapi umien pas kula mangkat haji, kula sing muta udang ni kupis entek mas bos. Waktu ni masih dah 5 menit. Oke. Okay. Padahal aku belum ngaji halal bihalal. Baru kisah perjalanan saya dari muda ngajar anda sampai sopo sing tua emang sorong kita. Ngece amat sampai. Padahal rumah satu saya baru pitulas pindo. Piro aja. Pitulas pindo. Untune telas pipine asal rumahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya ternyata dulu waktu saya berangkat haji, saya walimatus safar mengundang bapak. Ada yang terkesan buat saya karena saat itu bapak cerita begitu tanya kepada jamaah, jamaah suara saya dengan suaranya tadi yang baca Al-Quran baik kan mana? Jamaah kompak, aduh, mulai bapak. Aduh apa nih? Oke nanti, oke mau. Dasar ini, orang kata. Terus akhirnya, oke mas, zaman ini orang masalah, elek-elek suaraku kayak ini, guru-guru dulu, guru YBE, tapi pernah dipercaya tahun 2004 saya haji, tahun 2004 waktunya sholat subuh, dilalah ada dua syekh sing mempersilahkan gurumu sing elek ini untuk menjadi imam di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarram. Sing mulia min si jiloro. Amin. Amin. Oh cuma ini malah gak iya bro. Oh jojo ambimu getebus wal mitra waku balon kabur. Nah si melakoni aku. Saya ireng. Ada dua seh. Sama dulu aku kan jadi imam sholat subuh. Seh ini bahasa Arab. Artinya wong tuwek. Bener bener. Lah wong tuwek loroki koncaku haji. Nah dilala Arab subuhan. Wes telat. Imam sing asli wis salam. Akhirnya saya loro pripun saya niki pun jamaah piyambak. Lah sing ten imame Pak Gufron. Makmume loro imam. Tapi kan Masjidil Haram. Berarti engko tolong WA no. Oh, Anda rugi besar. Ada halal bihalal alumni YPS sampai dari SMA kagak datang. Ini oleh Mas Kosiani diundangkan penceramah yang tidak main-main. Bukan hanya orang Indonesia, tapi adalah Imam Masjidil Haram. Ite, masalah makmum loro rasa kok kandake. Loro ya sapa iki. Ya, dan nuwun sewu, kalau di antara murid saya yang duite banyak, tolong jangan hanya ngibantalan tok ngantek gulumu cengeng. Ini sampean lek golek duit lek oleh duit mokeh tolong jangan orang yang menjadi orang yang bisa mengambil tapi enggak bisa memanfaatkan. Pandai-pandailah memanfaatkan. Jangan dibiarkan. Saman dia bucu wayu tapi ra iso dimanfaatkan percuma mendingan bucu elek tapi bendengi sedigu. Nanti bahannya bojone ayu anggar diku semengi langsung ngang dokter ngangkak ruang bulan ngeplarati ke bojone. Jadi arep ngangguwe mikir ini duit orang duit apa orang anggar badinko mesti melebu masaknya tapi ya mending sih biasa-biasa tapi waras bebas hambatan tiap malam orang masalah bener apa enggak bu? Nah, berarti sih mending waras bener sih ngele-ngele semua ayu yang sih ngele bo. Terus mau ngelawan pun ya, tapi insya Allah doaku selalu mendengar. Langsung doang ya. Oh, sorry ya mas. Aku harus itu halal bihalal. Pokoknya ini orang-orang yang ganti-ganti kudu ngapura lahir batin. Arep ngucapke minal aidin wal faizin karemu takobal Allah minal wa minkum karemu. Kemudian mohon maaf lahir batin karemu. Nyuwun pangapunten sedaya lipat dosa nggih karemu. Cuman beda kalau ning Arab memang cipika cipiki cium bibi kanan cium bibi kiri. Nek jadi biasa ini wong Indonesia nek anak karo wong tua sungkem bojo wedok karo wong bojo lanang sungkem. Niki kemarin bojo sedina ibu-ibu wis sungkem karo bojone napa dere? Sungkem apa salim? Beda lah saling ini saya bro
aku yang karo bojomu, gak karo kowe iki bojoku, aku ngerti ndak? Cuman aku lek kon hormati abot rasane hatiku. Sorry iki dino bodoh, lambe urung tau megranat 17 yo. Lek enek sing urung sungkem, bare kok kene kudu sungkem. Sungkem ki mlebu jero sarung ngono maksudku. Yo apa pun yang numpang, sorry ya mas, menawa saya selamat jadi istri ini belum bisa menjadi istri yang baik. Sering-sering kau tak marahi, malam siangnya kebalik ke mas Mia yang pantas marahi gitu kau. Kepadaku kau tidak pernah marah, tapi yang tiap-tiap hari mesti marah. Sampai pernah kau bilang ingin marah, tapi kedahuluan saya, malah tidak sempat marah. Maafin semua kesalahan saya ya mas, mungkin banyak servis yang kurang memuaskan ya mas. Kau saya masih ingat dengan alumni YPE yang lain. Yo itu gemblung yo ngono kuwi. Rebu sarung sadet ya. Bon, gitu ya. Aku titip sekali Fatihah. Ada kesulitan apa saja? Fatihah. Alasannya Pak Gufron, Al-Fatihah itu lima kuriatlah. Fatihah itu tergantung apa maunya yang membaca. Ini kalau loro Fatihah insyaallah lorone ilang arep alasi. Ini mau ngeluar keteng, Fatihah insya Allah keteng hilang. Tok, Pak, tergantung. Mungkin tiap hari, Bapak menfatihai Ibu, Ibu menfatihai Bapak. Ya Allah, suami saya walaupun wujudnya tidak begitu tampan kayak guru agama, tetapi saya cinta, jaga kesehatan dan selamatkan dimanapun suami itu berada. Jangan sampai menjadi seorang suami yang matanya ijo. Fatihah ini dina. Nah, sing katong sudah terhitung. Ya Allah, saya sudah cinta dengan istri saya. Tolong jadikan istri yang solehah. Anak juga begitu. Anak ini tiap sholat saya masih Fatihah untuk anak-anak saya. Anak saya ini, saya barangkali sampai lihat akandanya masih buku. Saya ada Fatihah untuk anak-anak saya. Anak saya 7, alhamdulillah semuanya pesantren. Dan yang pertama sekarang menjadi hakim pengadilan agama di Purbalingga. Kemudian yang kedua, begitu lulus dari pondok pesantren sudah langsung diterima di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Ikatan Dinas. Di pesantren mestinya kan pinter ngaji cok, tapi ternyata waktu di pesantren di Tahrul Ulum Tambak Beras juga anak saya pernah menjuarai matematika tingkat Jawa Timur. Anak ibu agama. Makanya guru matematika aku jadi anakmu tenang topet tutuwa jadi luar misalnya lampimu wali yang menemukan demikian. Jadi mohon saya memberi amalan apa mau? Fatihah ya, Bapak kepada Ibu, Ibu kepada Bapak. Tak tambah sini baik. Cuman kalau ada Ibu si Rodo orang patah soleh atau Pak sangat susah mikir tak pegat ya bunyi beker masa ini tak pegat yang nyamu sama tiga sih. Nah anak saya mulai loh Pak, memang ini perlu resep khusus. Kalau nggak ada yang itu, istrimu pas tidur, kalau nggak tidur-tidur sampai letus di lo tuku antimu. Baru ini loh Pak, aku S turun loh Pak, sama tadi amalan, ngajaknya surat Al-Qadar. Al-Qadar, pakai kilo aja, modar loh. Al-Qadar inna anzalnahu fi nanti rampung, pacaknya yang serikut. Ini yang pertama. Yang kedua, sampean kudu nyekel dojo kiwani mbok itu selama ping serikut. Jadi ini mbok itu kerosong lo beri ada tangan nyekeli dojo lo kue menengolai mergo bojomu baru mengadakan pengobatan terapi kue ini berwaras sendiri ya. Ini lho, jadi menengolai Pak, dari aku orang turu oleh Pak, orang-orang popo asal menengol jopo lagi. Nah kalau kita mulai Pak, oleh gini lho, kita mesti pengen selikur wong kita ijazah kok Pak Gufron, Pak Pacarnya juga pengen selikur, tenang, pengen selikur gini, les pengen selikur sadaqallahul adzim oleh gini lho, gini lho, lu sudah ngatung ya. Nah, besok ngono kita sesok orang berubah, orang main-main lho. Iso kok lacak lho, nomornya ada lho. Ini tahu rumah saya lho, bisa dicari lho. Nek kongko bengi kok orang lakoni sesok bojomu orang berubah. Tetep kayak biasa nih, bahkan lu yang parah timbang biasa nih. Tolong sesok bengi balen nomornya. Lakon ngapak ke, aku kan jatuh sih, enggak. Gini ya. Lagi anak sih ngerasain, nah enggak ngulau sih ngerasa parah bojomu. Bojo kula niku kadang-kadang lali omah opo.
ngono ki ana lek nek bojo lanang iki rada parah pacane bukan Al-Qadar Bu, pacane Alfa ya. Kalau tadi hanya sekali-sekali toh, ini macam noping selingkuh. Ya sing dicetok, Pak. Jangan awet ngomong-ngomong gitu. Ini pengajian model apa? Pengajian alam biala orang yang gitu awet awal atau akhir. Sing kok cekel, nek mau bapak dodo kiwo, iko sing kok cekel pupu kiwo. Jumlahnya tetap 21. Jadi pak, engko lek ngantek ana krasa pupumu ketumbangan tangan, sampean menengok. Wong sampean ki warase karo kentire oke kentire. Wong seminggu kentir 15 dino iki piye? Iki perlu didongani ditimbang wong yang ini dukun alternatif ngentekke duit. Makanya sampean menengok wae nek ngitung mau oleh. Kalau macane mesti ping seminggu. Jebule engko bengi do ra turu kabeh. Lupa kowe ora turu lha kowe ta ya ora. Berarti nyarep nyekel dodoku ta, Pak? Sakjane lha kowe nyekel pupuku ta, Mak? Lah lek wis padha sadar, memang ora iso turu, melek ora apa-apa. Tapi aja dikurangi lho, tetep ibu macane Fatihah karo nyekel pupuk kiwa ping selikur. Lah bapak tetep nyekel dodo kiwa ping selingkuh. Cekel-cekelan ya, Pak. Wis. Kula yakin ora rampung. Paling nembe ping telu kok mbok iki mesti makmai mesti Mas rasa aku terus. Paling lambene Pak Gufran kang gedhe besar. Wis sing ora kuat kowe kok sing gedhe besar gedhe sing aku. Muga-muga mawon sing ra ini barokah semuanya. Awakmu sehat walafiat, dawa umurmu, putra putrimu menjadi kebanggaan dunia akhirat, rizkimu melimpah. Ini yang rawuh, yang beragama Islam, saya doakan mudah-mudahan Islamnya sempurna, semuanya bisa hadir di Haromen Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji wal umrah, dan Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah di makam Rasulullah, bermunajat di Raudhah. Nek kesulitan travel silahkan hubungi Ustadzmu ini melalui saluran 212, akan ketemu dengan Wiro Sablon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah ya ilahana ya rahman ya rahim. Pada siang hari ini kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Sekian puluh tahun lamanya kami telah Kau pisahkan dengan murid-murid yang sangat Aku cintai. Tapi kini Aku Kau pertemukan kembali ya Allah, keagungan yang luar biasa. Jadikan persaudaraan persahabatan ini senantiasa di dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah. Selama hayat kami masih di kantong badan, kami mohon ya Rabbana, berikan kekuatan kami semuanya akan saling menjalin silaturahmi di antara satu dengan yang lainnya. Semuanya yang hadir kami mohon ya Rabb, Kau ampuni dosa-dosa, Kau maafkan kesalahannya, dan Kau selamatkan hidupnya dunia maupun akhiratnya. Ampuni pula dosa kedua orang tua dan juga Bapak Ibu Guru yang menjadi talangnya ilmu bagi kami semuanya. Orang tua kami dan guru kami yang telah kembali ke pangkuan-Mu, selamatkan mereka daripada azab kubur dan neraka. Tenteram damaikan berada di alam barzah. Jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Orang tua kami dan guru-guru kami yang masih Kau berikan umur yang panjang, kami mohon ya Rabbana, Kau jaga kesehatan lahir dan batinnya, Kau panjangkan umurnya, Kau istiqomahkan ibadahnya. Namun dunia tidak ada yang selamanya, semuanya harus kembali ke haribaan-Mu, karena dunia adalah alam yang fana. Jadikan orang tua kami, guru-guru kami, dan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana, semua murid kami, anak-anak kami semuanya, cucu-cucu kami yang ikut hadir di majelis mubarak ini, jadikan mereka semuanya hamba-Mu yang Kau berikan kesehatan lahir dan batin, Kau curai dengan rizki yang lebih banyak halal dan barokah.
hantarkan yang muslim dan muslimah untuk bisa hadir di Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ziarah di untuk menunaikan ibadah haji wal umrah dan ziarah di Madinatul Munawwarah untuk berziarah di makam Rasulullah bermunajat di Raudhah berulang kali di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, ya Ilahana, ya Mujibas Sa'ilin, manakala ada yang hadir dalam keadaan kesulitan pulang dari sini, kami mohon ya Allah, Kau berikan problem, kami mohon Kau berikan solusi jalan yang terbaik. Manakala ada yang hadir ini memiliki aib, kami mohon ya Rabbana, tutuplah aib kami dunia dan akhirat nanti. Manakala yang hadir ini ada yang fakir, kami mohon ya Rabb, Kau jadikan orang-orang yang kaya zahiran wa batinan. Ya Rabbana, manakala ada yang memiliki permohonan, tidak ada doa bagi kami semuanya mulai detik ini dan seterusnya, melainkan Engkau akan menjawabnya. Ya Allah, satu padukan langkah kami, hilangkan silang sengketa di antara kami dalam rangka menggapai ridha-Mu. Jadikan keluarga yang hadir ini sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri, zuriyah, cucu semuanya dalam keadaan solih dan solihah yang bisa meringankan beban kami pada saat kami harus menghadap di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisirri min asrari khurufi al-Fatiha.